Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi di channel saya, Mang Tata Utak Atik. Hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juni 2022. Kemarin ada panggilan via WhatsApp dari Pantai Batu Karas ya. Dan ini dia nih. Ternyata dari salah satu penginapan yang ada di Batu Karas. Katanya ada beberapa TV yang rusak, tolong dibantu katanya. Oke lah, saya sepakat untuk berangkat pada hari Kamis hari ini ya. Dan untuk rutenya kali ini saya akan coba rute via Sasak Gantung ya. Katanya sasaknya sekarang udah bagus, enggak dari bambu lagi. Dan saya jadi penasaran karena selama renovasi saya belum pernah lewat lagi ke sana. Karena untuk yang kemarin saya melalui jalur jembatan baru via melewati Bandara Nusawiru ya, via Sinyangkalang. Dan sekarang kita akan melewati jembatan gantung yang sudah direnovasi. Katanya sekarang udah nggak goyang-goyang lagi ya. Dan sekarang sudah melewati Pasar Tijulang ya. Nah, ini ada jembatan. Untuk yang belok kanan itu arah Grand Canyon dan kita ambil arah yang kiri. Dan ini adalah jalan yang merupakan jalan potong kompas via jembatan gantung yang sudah saya bilang tadi ya. Oke, ikuti perjalanannya sampai di tempat lokasi dan jangan sampai lupa like dan subscribe-nya. Oke, sampai di lokasi dan saya akan coba telepon yang menghubungi saya kemarin dah. Oke, ini dia tempatnya. Kita akan servis TV-nya di sini ya. Di Hotel Pondok Rifana Pantai Indah Batu Karas.
Mungkin ini bisa jadi referensi bagi Anda yang mau berwisata ke Batu Karas. Ini tidak terlalu dekat di pantai, hanya mungkin sekitar jarak 300 meteran lah, nggak begitu jauh. Anda tinggal cari saja di Google Map Pondok Hotel Pondok Kuripana, mudah ketemu. Ya, ini dia tempatnya. TV-nya merek Sharp sama tiga-tiganya, yang ini kena petir, yang ini kacanya kena banting. Kita akan coba oplos aja ya, karena ini kena petir ada kemungkinan mainboardnya lumayan parah, tapi gak tahu juga. Tapi yang pasti kita memanfaatkan mainboard di TV ini aja karena tipe dan mereknya sama. Oke, ini mesin udah saya oplos ya. Ya, mesin dari TV yang layarnya hancur, dan ini yang katanya kena petir, kita simpan aja dulu ya. TV sudah nampak kenyala di backlightnya, kita lihat untuk tampilannya. Oke, udah langsung normal. Enak kayak gini, gak pakai lama, TV langsung normal. Untuk unit ini kita rapihkan. Kita beralih ke TV selanjutnya, masih Sharp dengan tipe yang sama, LC24LS1701. Kita bongkar persis ya dengan TV yang tadi. Kita cek terlebih dahulu karena ini kabarnya TV-nya mati. Gak ada salahnya kita cek untuk fuse-nya, gak ada masalah. Dan untuk ngecek MOSFET ini apakah short atau tidak, kita ambil coba ukur di elko saja. Kayaknya gak ada masalah ya. Dan kita akan cek tegangannya untuk outputnya. Ini dia tegangan outputnya. Ada ya, 12 volt. TV-nya menyala malah. Backlight nyala ya. Berarti power supply normal. Tapi kita akan cek untuk layarnya seperti apa. Oh, ngeblink ya. Coba cek menu. Oh, yang ngeblink. Oke, kita lihat layarnya blank. TV-nya hidup cuman layarnya ngeblank. Kita akan coba cek tegangan yang menuju TV-kon. TV menyala ya. Kita cek tegangan inputnya untuk tegangan bebas TV-kon. Oke, lebih Pak. Ada 12 volt ya. Setelah fuse juga ada. Kita cek tegangan untuk PGL-nya tidak ada tegangan ya, ini hanya ohm yang muncul. Untuk 12 volt inputnya ada. Untuk tegangan APDD-nya tidak ada ya, hanya ohm yang muncul. Untuk PGL tidak ada, PGH sama juga tidak ada. Ini kerusakan di TV-kon. Kita akan coba tes untuk TV-konnya. Oke kawan, untuk unit yang ini kayaknya kerusakan ada di TV-kon ini ya. Kemungkinan karena PGL PGH nya tidak keluar, saya curiga di IC inverter DC to DC nya
karena untuk komponen kapasitor dan yang lainnya saya tidak menemukan yang short. Setelah saya cek berulang-ulang dari kiri sampai kanan. Dan untuk selanjutnya saya akan coba menggunakan tikon yang TV layarnya yang pecah tadi ya. Karena ini mesinnya udah mati dan layarnya udah pecah karena mesinnya udah dioplos. Kita akan coba suntik dengan menggunakan tikon yang satu ini ya. Mudah-mudahan bisa berhasil. Kita jeda dulu untuk mengambil tikon ini ya. Dan kita akan coba kawinkan dengan TV yang satunya lagi. Oke, ini dia tikonnya. Sudah saya ambil. Karena saya yakin tikon ini bagus ya. Karena tadi mau nyala di layar yang sudah pecah. Dan kita akan coba kawinkan antara tikon ini dan tikon yang drop ini ya. Oke kawan, ini yang saya lakukan sekarang ya, dengan cara menyuntik atau mengawinkan ya istilahnya, atau mencangkok dari tikon yang satunya ke tikon yang satunya lagi, dengan cara PGL kita masukkan di PGL juga ya, dan PGHP kita jumper juga di PGHP, begitu juga untuk ground, dan ini untuk input 12 volt-nya. Kita akan coba tes tegangannya apakah TV ataupun tikon bisa muncul apa enggak tegangannya ya, untuk tegangannya. Oke. Untuk TV sudah menyala. Kita langsung cek tegangan PGA-nya ya atau PGL. Kita lihat PGL nih ya. PGL-nya sekarang malah ikut ngedrop ya. PGL-nya ikut ngedrop. Begitu juga PGH-nya sama ikut ngedrop ya. Tapi untuk 12 volt-nya tetap ada. Nah, ini permasalahannya karena saya yakin untuk tikon yang ini bagus ya. Tapi kok malah ikut ngedrop nih. Oke. Ternyata TV masih belum menyala. Hah? Coba. Kita tekan menu. Belum muncul juga ya. Jadi agak komplikasi juga kayaknya. Kita coba cari cara lain. Oke kawan. Setelah saya cek ulang untuk tegangannya yang menuju ke tikon, ini untuk tikon yang cabutan ya, PGH di sini itu dia ada ya, 24 volt, sorry kurang, itu dia, cek sekali lagi ada 24 volt ya. Dan untuk tikon bawaannya yang ini, dia kelihatannya short, tidak ada tegangan. Saya akan cek apakah ada short di panel atau bagaimana. Oke. Saya coba jumper untuk PGH yang di ujung sini ya. Dan kita akan cek tegangannya sekarang. Kita lihat. Ada ya, 26 volt. Kita tinggal lihat hasilnya di depan layar. Oke, kita tes ya. Nah, sekarang tampilannya hanya seperti itu. Masih belum keluar gambarnya. Apakah memang untuk COP-nya udah mengalami short atau gimana? Masih tetap ngeblank ya. Hanya ada gambar-gambar di sini. Apa mungkin masih perlu jumperan lainnya? Kita akan coba lagi. Untuk berikutnya saya tambah juga jumper untuk pin APDD-nya
yang tegangan berapa ini? Ini kalau nggak salah ini 1,3 volt ya, kalau nggak salah. Sorry, ini kita cek dulu tegangannya. Oke, untuk berikutnya saya coba tambahkan jumperannya. Jadi ini jumpernya semakin banyak di pin PDD, PDD ya. Yang dia jalurnya dari sini ke sini, kita cek tegangannya sekarang. Tadi kalau tadi tidak ada tegangan ya. Sekarang ada 8,8 atau 9 volt lah. Dan kita lihat untuk tampilannya. Coba angkat ya. Oke. Kita cek. Nah, sekarang raster udah muncul ya, tapi memang belum sempurna, nampak ada bergetar. Coba tekan menu yuk. Nah, itu dia. Masih agak bergetar ya menurut saya. Nah, itu dia. Jadi mungkin masih ada yang kurang atau gimana, kita akan coba cari lagi. Oke kawan, setelah saya lakukan beberapa jumperan ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, totalnya 8 kawat jumper, 8 pin yang saya jumper. TV kelihatannya sudah normal ya, coba tekan menu ya. Kalau tadi di menu di sini bergetar dan berbayang, kalau sekarang udah lembut ya, nggak berbayang lagi. Intinya TV ini mungkin rusaknya di tikon ya, jadi lumayan kompleks juga yang rusaknya itu banyak. Biasanya kalau saya lakukan cangkok seperti ini mungkin hanya 3 kabel saja biasanya, tapi karena mungkin ini ada banyak yang tidak berfungsi untuk tikon bawaannya, ya akhirnya hanya sampai 8 kabel ataupun 8 pin yang saya jumper, dan hasilnya seperti ini. Kita akan tunjukkan pin apa saja yang saya jumper. Nah, ini dia ya. Yang pertama tentunya sudah barang tentu inputnya 12 voltnya ya, dan ground. Untuk berikutnya VGA. Ini dia VGA di sini ya. Dan yang terakhir saya jumper PAA-nya ya, untuk 17 volt nih, karena di sini tadi hanya 8 volt drop, saya jumper dari sini ternyata bisa keluar ya 17 volt. Ini yang membuat TV tadi tidak sempurna gambarnya, rada berbayang. Dan PGL sudah barang tentu, tapi saya terlebih dahulu cut di sini yang masuk ke IC ya, kemungkinan IC-nya short. Tadi di jumper secara langsung di sini dia malah ngedrop untuk PGL-nya, dan saya potong di sini jalurnya ya, perlu Anda perhatikan. Nah, saya sudah potong di sini, jadi tidak terhubung lagi ke IC. Dan untuk berikutnya ada APDD. APDD saya jumper juga, dan untuk WP ya, saya juga melakukan jumper karena di sini tidak ada tegangan. Dan yang terakhir PGH yang di ujung sini ya, jadi lumayan banyak kabelnya ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Saya silakan, mungkin Anda yang mau mencobanya. Ini kebetulan di hotel ini ya, atau di ya hotel ya, TV-nya banyak dan tipenya sama semua, jadi kita ya beruntung ada tikon-tikon yang cabutan dari TV yang pecah tadi. Tinggal kita rapikan ya. Kita akan coba rapikan terlebih dahulu. Oke, dan hasil akhirnya seperti ini ya, saya taruh di bawahnya tikon bawaannya ya.
dan kita tinggal rapihkan, tinggal tes beberapa saat. Mungkin ini perlu di kasih alas ya, supaya tidak langsung nempel di body. Meskipun ini kawat spool, kawat email, tapi ya alangkah baiknya kita jaga-jaga supaya nanti tidak ada induksi dan mengakibatkan korosi di kawatnya ya. Oke kawan, ini setelah saya rapihkan untuk tikon suntikannya ya, meskipun ini memang kurang sempurna, masih ada garis bintik-bintik kasar gitu ya, tapi intinya ini TV masih bisa dilihat mungkin ya. Oke, intinya TV ini mengalami kerusakan di modul tikon dan saya coba suntik dari tikon lain yang tipe dan modelnya sama. Hasilnya TV bisa muncul logo atau gambar ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah nonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Nah, ini dia tadi kita masuk lewat ini ya. Jadi caranya kelewat, seharusnya enggak sampai di lokasi wisatanya. Ini masih area lokasi, sebelum area sebelah itu ya, dan perjalanan